Audioterapi kali ini adalah audioterapi untuk Anda yang kecanduan film dewasa. Pastikan sebelum mendengarkan audio ini, Anda dalam kondisi yang nyaman, santai, dan rileks. Dan pastikan sudah meminum segelas air putih. Oke, kita mulai. Sekarang, posisikan tubuh senyaman mungkin. Dan usahakan tidak banyak bergerak dalam kondisi mendengarkan audioterapi ini. Oke, sekarang tarik nafas panjang 1 kali lewat hidung. Buang perlahan lewat mulut. Dan pastikan saat membuang nafas, seluruh tubuh dibuat menjadi rileks dan tenang. Oke, bagus sekali. Dan sekarang perhatikan setiap tarikan nafas yang dihirup dan setiap hembusan nafas yang terbuang. Biarkan udara yang terhirup membuat setiap otot dan saraf yang ada di atas kepala menjadi nyaman dan rileks. Lemaskan dan lepaskan seluruh ketegangan yang ada di atas kepala sampai bagian terkecil. Oke, bagus sekali. Dan sekarang alirkan ke seluruh bagian wajah sahabat semua. Biarkan sekarang seluruh bagian wajah sahabat semua menjadi benar-benar nyaman, santai, dan rileks. Biarkan setiap otot, saraf, dan seluruh ketegangan-ketegangan yang terjadi di wajah, biarkan sekarang menjadi nyaman, santai, dan rileks. Oke, bagus sekali. Dan sekarang alirkan ke leher. Sekarang lemaskan dan lepaskan seluruh ketegangan yang ada di leher sampai bagian terkecil. Bayangkan saja seolah-olah tulang leher sahabat semua seperti terlepas, lunglai, dan malas sekali. Oke, bagus sekali. Dan sekarang alirkan ke pundak serta ke kedua tangan sampai jari jemari. Biarkan pundak dan kedua tangan sampai jari jemari menjadi benar-benar nyaman, santai, dan rileks. Oke, bagus sekali. Bahkan saking rileksnya, sahabat semua malas sekali untuk menggerakkan jari jemari. Oke, sekarang alirkan ke dada. Biarkan detak jantung sahabat berdetak normal dan wajar. Dan biarkan kembang kempisnya paru-paru membuat seluruh tubuh semakin rileks dan semakin nyaman. Perhatikan udara yang dihirup dan setiap hembusan nafas yang keluar, biarkan membuang seluruh ketegangan di seluruh tubuh. Oke, bagus sekali. Dan sekarang alirkan ke perut serta ke punggung. Biarkan menjadi nyaman, menjadi santai dan rileks. Oke, sekarang alirkan ke pinggang, ke paha, ke lutut, ke betis, dan ke telapak kaki. Sekarang biasakan seluruh tubuh menjadi rileks dan tenang seperti saat ini ketika mendengarkan audioterapi ini. Dan sekarang dengarkan kalimat demi kalimat yang Mas Arya berikan untuk sahabat semua. Resapi kalimat demi kalimat yang Mas Arya berikan.
Sekarang, ketika dalam kondisi rileks ini, biarkan pikiran, perasaan dan seluruh tubuh menjadi sinkron mendengarkan setiap kata-kata yang Mas Arya berikan. Mulai hari ini dan seterusnya, dimanapun, kapanpun, ketika terjadi dorongan kuat untuk melihat film dewasa yang berlebihan dan membuat cemas ketika menolaknya, mulai hari ini dan seterusnya, mudah untuk mengendalikan keinginan itu. Semakin sulit untuk menolaknya, justru semakin gampang untuk rekan-rekan semua untuk menghindari film dewasa itu. Mulai hari ini, dimanapun, kapanpun, ketika ada keinginan yang kuat untuk menonton film dewasa dan cemas ketika menolaknya, mulai hari ini dan seterusnya, rekan semua mudah untuk menolaknya. Mulai hari ini, menolak untuk melihat film dewasa yang berlebihan adalah hal mudah untuk rekan semua, dan itu menjadi realita dalam kehidupan rekan semua. Mulai hari ini, setiap tarikan nafas dan hembusan nafas yang dihirup dan dihembuskan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari ketika menolak, itu akan membantu untuk menjauhkan pikiran sahabat dari rasa cemas dan gelisah ketika menolak film dewasa itu. Dan itu menjadi realita dalam kehidupan sahabat semua. Dan sekarang, sahabat bayangkan seolah-olah sahabat sedang memegang sebuah bola, dan bola itu bayangkan berwarna merah dan beratnya seolah-olah berat sekali, seberat ketika sahabat semua menolak film dewasa. Hitungan 3, buanglah bola berwarna merah itu ke depan. Bayangkan seolah-olah di depan sahabat semua terdapat sebuah lubang yang dalam sekali. Hitungan 3, buanglah bola yang besar itu ke dalam lubang yang sangat dalam yang ada di hadapan sahabat semua. 1, 2, dan 3. Biarkan bola itu terbuang, dan bola yang berat serta besar itu adalah rasa keinginan sahabat, rasa candu sahabat terhadap film dewasa yang selama ini mengganggu fokus, yang selama ini mengganggu aktivitas. Dan mulai hari ini dan seterusnya, mudah untuk sahabat menghindari dan menolak film dewasa itu. Ketika mulai hari ini, ketika ingin menolaknya, mudah untuk rekan semua, mudah untuk sahabat semua. Sahabat cukup menarik nafas 1 kali lewat hidung dan membuangnya lewat mulut sambil memegang dada. Maka saat itu juga pikiran sahabat semakin kuat untuk menolak, dan rasa cemas yang mengganggu, rasa gelisah yang mengganggu yang terkadang muncul ketika menolak perlahan hilang, dan sahabat mulai terbiasa tanpa film dewasa yang mengganggu aktivitas dan gangguan fokus. Mulai hari ini, dimanapun kapanpun sahabat berada, mudah untuk menolak film dewasa yang membuat cemas, membuat sulit fokus, dan itu menjadi realita dalam kehidupan sahabat semua. Mulai hari ini dan seterusnya, ketika ingin menolaknya namun merasa sulit, sahabat cukup memegang dada lalu menarik nafas 1 kali lewat hidung dan membuangnya lewat mulut. Saat itu juga sahabat mudah untuk menolak candu terhadap film dewasa. Mulai hari ini, mudah untuk sahabat untuk menolaknya.
dan mulai hari ini sahabat lebih berpikir positif dan mengalihkannya pada hal-hal yang positif seperti olahraga ataupun kegiatan positif yang lainnya, dan itu menjadi realita dalam kehidupan sahabat semua. Mulai hari ini dan seterusnya, mudah untuk sahabat bangkit dari candu film dewasa, dan itu menjadi realita dalam kehidupan sahabat. Kehitungan 10, sahabat boleh buka matanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tarik nafas panjang lewat hidung, buang lewat mulut, buka matanya, selesai. Terima kasih.